Apa khabar semua? Ini adalah sebuah kereta berharga 100 juta ringgit. 100 juta ni punyalah banyak. Kalau ikutkan boleh beli sebiji kilang. Kenapa manusia buat kereta semahal ni? Apa yang best sangat kereta ni? Adakah orang nak beli? Dan saya akan tunjukkan kepada anda perbezaan antara kereta ni dengan kereta hypercar 10 juta ringgit, kereta supercar harga 1 juta ringgit, kereta sports car harga RM500,000 sampailah sebuah kereta yang harga dia RM1,000 saja. Jadi kalau cari dekat Khalis ke, Mudah ke, kereta paling murah yang kita boleh beli sekarang adalah berharga RM1,500 dan kereta ni adalah Proton Iswara tahun 96. Jadi untuk kereta lama macam ni memang cash buy lah. Dan kalau tengok condition ni pun memang agak teruk sebab first sekali memang nampak visible yang body dia dah berkarat. Lepas tu seat dekat dalam pun dah koyak-koyak, dashboard pun dah pecah. Dan kita pun tak tahu kereta ni boleh hidup lagi ke tidak. Tapi tak boleh nak cakap apa sebab kereta ni harga RM1,500 saja. Mungkin kalau nak beli buat daily pun saya tak recommend. First kereta ni dah dekat 30 tahun. Condition pun tak okey, tapi kalau kedai nak beli untuk buat spare part memang okey. Untuk kereta seterusnya dalam video ni kita akan tengok kereta harga 1 juta, 10 juta dan 100 juta ringgit. Tapi sebelum tu, inilah kereta berharga RM10,000. Untuk cari kereta dalam lingkungan 5 tahun, maknanya yang agak elok, kita boleh pakai daily, sebenarnya agak susah nak dapat RM10,000 ni. Kalau kereta yang dah lama sikit dalam 10 tahun, kita boleh dapat kereta Saga. Tapi kalau nak yang baru sikit, kereta paling murah pun kita boleh dapat dalam lingkungan 5 tahun, adalah Produa Azia yang 1.0E manual transmission, harga dia dalam RM17,000. RM17,000 ni boleh beli dalam 12 biji kereta Iswara tadi. Tapi bagi saya berbaloi sebab Azia ni memang sesuai untuk city driving. Dan kalau kata anda ni baru habis belajar ke, baru habis uni, masih bujang, mencari kereta pertama, kereta Azia second ni memang sesuai. Harga pun tak mahal, maintenance senang dan kereta Produa ni memang tahan enjin dia. Plus spare part pun banyak, jadi tak susah nak baiki kalau jadi apa-apa. Nak long distance mungkin penat sikit, tapi bukan selalu pun kan. Plus anda masih muda, badan pun kuat, jadi tak ada apa nak risau kalau penat sikit masa long distance. Sekarang kita akan tengok kereta RM100,000 pula. Untuk range harga ni, kereta yang available kalau baru adalah macam Honda Civic, Toyota Corolla Altis, dan kalau anda nak second hand, even kereta Conti macam BMW dengan Mercedes pun available sekitar harga ni. Kereta dalam 5 tahun, 6 tahun macam tu. Untuk kereta RM100,000 ni, anda akan dapat kereta yang agak selesa dan perhaps paling berbaloi untuk guna long term. Dan kalau dekat negara kita ni, paling banyak kereta atas jalan adalah kereta dalam range harga ni. Sebabnya, kita boleh dapat kereta yang besar, maknanya nak guna bujang pun boleh, ada family pun boleh, nak pergi merisik pun tak segan, betul tak? Haha. Dan paling penting, bila nak buat loan tu, kalau down payment 10%, adalah kena bayar dalam RM1,000 sebulan. RM1,000 ni walaupun agak tinggi, tapi kalau kata anda baru naik pangkat ke, kerja pun dah selesa sikit, memang dah boleh beli. Kalau baru je grad, saya tak recommend kereta range harga ni sebab RM1,000 sebulan tu banyak juga. Cuma kalau banding dengan Azia tadi, memang sangat bergaya lah kalau guna kereta RM100,000 macam ni. Tapi hujung bulan makan Maggi lah. Nampak macam dah best kan? Untuk harga seterusnya ni lagi best. Untuk harga RM500,000 pula, kereta yang anda boleh dapat dalam range ni adalah entry level sports car. Contohnya Porsche Cayman. Kalau anda nak cari second hand, anda dah boleh dapat kereta macam Range Rover. Dan kalau anda gila performance pula, anda boleh dapat Mercedes AMG. Ini AMG yang sebenar tau. Dan juga BMW M Performance. Tak kira lah M3 ke M5 ke, harga dia duduk dalam range RM500,000 ni. Jadi untuk sekitar setengah juta, kereta yang anda pakai ni dah kira lebih laju dan lebih mewah dari kebanyakan kereta dekat atas jalan raya. Kalau dekat highway, 110 tu dah rasa macam 80 je. Memang berdesup kereta-kereta ni pergi. Dan kalau anda pergi mana-mana, orang yang minat kereta biasanya akan pandang-pandang kejap lah kereta anda.
belum sampai level nak ambil gambar lagi. Ha, belum cukup mahal lagi untuk sampai level tu. Dan level harga seterusnya pula adalah dalam lingkungan RM1 juta. Untuk harga RM1 juta ni, kalau dekat Malaysia biasanya kita tengok kereta Recon lah. Jadi anda boleh dapat macam Mercedes G-Wagon, harga dia dalam RM1.4 juta. Kemudian boleh dapat Porsche 911 Turbo S pun sekitar RM1.4 juta juga. Basically RM1 juta ni dah membawa anda ke alam supercar. Memang kereta ni bukan untuk golongan baik beli. Contohnya RM1 juta baik beli rumah. Orang yang beli kereta macam ni, dia mungkin dah ada 2-3 kereta lain yang dia buat daily. Dia cuma nak cari supercar yang dia orang boleh main waktu weekend saja. Kereta dekat level ni, enjin dia pun biasanya tak dibuat dekat kilang biasa. Enjin dia mungkin dibina secara manual atau ada kilang special yang dibuat khusus untuk pasang enjin macam ni. Memang tak ada apa yang praktikal pun pasal kereta macam ni. Kalau supercar tu nak isi beg balik kampung pun tak muat. Jadi hanya orang yang betul-betul berduit dan minat saja akan beli kereta macam ni. Kalau kita rasa RM1 juta tu mahal, saya pernah tanya Recon dealer, dia kata biasa je orang bayar cash untuk kereta macam ni. Ha, ganas tak? Tapi kereta lepas ni, tak ada orang bayar cash rasanya. Untuk kereta berharga sekitar RM10 juta pula, anda dah boleh beli kereta hypercar. Contohnya LaFerrari, even Rimac Nevera dan even Mercedes AMG Project One tu pun dah boleh beli. Dengar kata ada orang Malaysia beli sebiji. Ceteka, ceteka. Tapi ni RM10 juta tak masuk tax tau. Kalau masuk tax tak tahu jadi berapa. Untuk kereta hypercar yang macam ni, lagilah owner tak akan buat sebagai kereta daily. Memang dia beli untuk tengok je. Dan mungkin itu cara dia simpan duit dia. Beli sekarang, lepas tu 10 tahun lagi kereta ni naik harga, dia jual. Dah macam investment pula. Sebab kereta macam ni memang rare dan tak dibuat banyak. Jadi most likely harga akan naik. Mungkin kita rasa macam tak berbaloi beli mahal-mahal tapi tak bawa dia. Tapi orang yang mampu beli kereta ni, dia lebih kepada golongan elit yang gunakan kereta ni untuk majukan lagi bisnes diorang. Jadi boleh juga dikatakan kereta ni adalah investment bisnes diorang. Ini bukan level-level influencer yang sewa kereta mahal lepas tu ambil gambar jual produk tu. Orang yang betul-betul mampu beli kereta RM10 juta ni, dia tak post pun dekat Instagram. Dia just nak enjoy duit dia dengan kawan-kawan dia je. Seolah-olah dia beli mainan yang sangat mahal lepas tu main dengan kawan-kawan dia. Orang lain tak boleh join. Tapi sebenarnya guys, RM10 juta ni tak cukup mahal. Kereta seterusnya ni berharga RM100 juta, tak masuk tax, dan nama kereta ni adalah Rolls-Royce Boat Tail. Tapi sebelum tu, kalau anda seorang pemilik kereta tapi tak tahu langsung pasal enjin, sebenarnya boleh jadi satu benda yang berisiko. Sebab kalau kereta tu masuk bengkel, kita tak faham satu apa pun mekanik tu cakap dekat kita. Jadi kita pun angguk-angguk je lah, asalkan kereta kita tu siap dibaiki. Jadi dengan cara menambahkan ilmu anda pasal enjin, anda akan dapat faham apa yang mekanik ni cakap, dan anda boleh decide nak beli yang itu ke, nak beli yang itu ke, nak tukar part ni ke. Bila dia bagi tahu tu, anda tahu apa benda yang rosak. Jadi untuk membantu anda menambahkan ilmu anda tentang enjin ni, saya jemput anda join kursus online Zero to Hero, di mana ada 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu semuanya pasal enjin. Segala sistem dalam enjin tu, segala komponen enjin, contohnya macam ni ada ECU. Saya siap ajar lagi macam mana nak guna multimeter ni untuk check voltage dekat dalam kereta kita, dan banyak lagi komponen-komponen lain. Semuanya saya ambil daripada enjin sebenar. Enjin ni kita ambil dari enjin Honda Jazz untuk buat kursus ni. Anda boleh layan dulu preview kursus ni, percuma saja saya buka, and then anda decide kursus ni untuk anda ataupun tidak. Jadi link untuk join saya letak dekat bawah, dan sekarang ni masih ada 60% discount. Okey, jom kita sambung. Rolls-Royce Boat Tail ni harga dia RM100 juta, dan kereta inilah kereta baru yang termahal di dunia. Depan kereta ni nampak macam Rolls-Royce yang biasa, tapi belakang dia nampak macam boat. Selain dari material dia yang mahal-mahal, party trick kereta ni adalah ekor dia tu boleh buka jadi macam tempat nak piknik. Even kerusi lipat dia pun, kaki dia tu dibuat dari carbon fiber. Lepas tu bukannya carbon fiber biasa, dia ada biru-biru sikit dia punya fiber tu. Memang attention to detail. Tapi personally, saya pelik dan sangsi kenapa diorang buat kereta ni.
Asalnya saya ingat kereta ni boleh convert jadi boat, lepas tu boleh masuk dalam air. Rupanya belakang tu je boleh buka jadi meja piknik. Kalau nak piknik ni, masukkan meja lipat dekat belakang Hilux pun boleh piknik juga kan? Ini nak kena bayar 100 juta guys. Boleh beli 67,000 biji Iswara yang kita tengok first tadi. Ha, pelik kan manusia ni? Kalau anda ternampak kereta ni dekat atas highway Malaysia, silalah jauh-jauh. Mungkin dia on the way nak pergi piknik. Sekali lagi, link untuk anda belajar lebih banyak pasal enjin saya letakkan dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.